Ada De Lapo, Reyes De Lapo, kemudian Justin Lovren Kahns. 4-5-1 ya. Ya, formasi yang sudah diturunkan oleh pelatih Christopher Pedimonte, pemirsa. Sementara bagaimana asisten wasit memeriksa kondisi gawang. Dan ini dia, Indonesia dengan pelatihnya Sintayong. Ya, walaupun ada 7 perubahan, tetap Sintayong memainkan Cahyo Supriyadi. Kemudian ada Ferrari, ada Frenzy. Kemudian Edat Amping di sebelah kiri, 3-4-3. Indonesia, kick off babak yang pertama. Ya, Indonesia dengan jersey berwarna merah, dengan selera putih, jersey kebesaran, berada di sebelah kanan pemirsa. Sementara Filipina dengan jersey biru berada di sebelah kiri. Kita berharap Garuda Nusantara bermain lepas. Betul. Tidak buru-buru ya untuk mencetak gol, tapi mematikan. Betul, jangan sampai mereka merasa ada tekanan. Ya. Mereka harus bermain lebih lepas, lebih matang, lebih dewasa dalam mengalirkan bola, kemudian dalam memberikan support, dan ketika mereka melakukan sebuah crossing. Ya, sekarang bola dikuasai kembali kali ini pemirsa dari kecepatan Edgar Amping. Tapi